Halo guys, selamat datang ke Ready 0231 Drawing. Oke, bagi yang baru jelah, kali ini saya akan membuat tutorial menggambar mata anime. Oke, sini saya siapkan buku saya. Oh ya, sebenarnya mata anime banyak guys, tergantung imajinasi kalian. Ada yang cipit macam mata Cina, memang ada ya anime di Cina, karena anime itu buatan Jepang. Okay. Yang pertama, kalian itu perlu membuat bulatan. Okay, bulatan, bukan bulatan penuh ya guys. Nanti kalian ada sikit lubang-lubangnya untuk buat efek cahaya gitu. Efek saja lah saya panggil. Okay guys. Tak, saya zoom dulu. Tak nampak. Okay guys. Buat. Okay guys. Kita hapuskan yang untuk bagian atas, kan bisa hapus yang bagian ini tengah ataupun atas guys untuk efek cahayanya, karena saya membuat cahayanya dari sini. Oke, datang dari sini, sini ada lubang sedikit. Oke, kita buat kira-kira ini guys. Semoga ada nampak. Kamera fokus. Fokuskan kamera. Okay. Semoga ada nampak. Okay. Lepas tu kalian buat buat muncul ataupun apa nama tu, alias gelembung di jam sekecil mata ni. Okey, gelembung yang saya maksud tu di pantulan cahaya daripada air mata tu. Kita buat sini, kalau dia di sini jelek guys, tak sesuai. Buat dia ya, macam okey. Kalau titik mata hitam dia tu sini tengah-tengah guys. Okey guys, begini guys. Wadaw. Ini, oh, BTW ini mata cewek ya guys. Maaf, tadi ada nenek tua yang mengganggu. Okay. Lepas kalian buat hitam-hitam di tengah-tengah mata. Itu apa nama tu, teringat saya. Sebut sajalah hitam. Hitam. Okay. Lepas tu kalian buat lengkungan bagian sini dua kali, sini dan satu lagi sini sebelah ni. Okay guys. Lepas tu kalian buat hitam-hitam lagi ya guys. Okay, hitam macam ni ya guys. Hitam tu jangan kasar sangat, nanti nyatu dengan ni kayaknya. Okay. Lepas tu kalian geser guna tangan ataupun sisu wood ataupun ke tempat tu sama sebut. Okey lah guys. Sikit ni dah jadi sebenarnya guys, tapi dia jelek kerana tak ada bulu mata. Kalian buatlah bulu mata dia.
Oh, kalau yang bulu mata nih buat lengkungan kayak si gini kan tuh buat begini. Nah, begini guys. Terus tuh kalian boleh tambah lah. Sebenarnya boleh tambah bagian bawah atau kalau kalian tak nak ya tak payah juga pun tak boleh guys. Saya tambah. So, ini saya mau tambah saja lah guys. Supaya lebih bagus lah. Supaya lebih cute nampak mata dia. Wih. Oke. Ini sudah siap guys. Kurang lebih macam ni lah guys, mata anime. Okay. Satu lagi saya mau minta. Jangan lupa subscribe guys. Kalau anda mau. Jika anda baru, subscribe channel ini. Supaya channel ini bisa ke depannya lagi. Kalau dan maaf juga guys. Kalau speed drawing tak ada lagi kerana kit master saya sudah ada error sikit. Dan satu lagi guys, like video ni kalau kalian suka, kalau kalian tak suka ya dislike saja. Okay, sudah cukup untuk saya. Dan bisa komen jika anda mahu saya suruh lukis apanya, adakah tutorial menggambar tangan ke menggambar kepala anime ke macam-macam jenis gambar. Janji bukan menggambar kelamin ya, yeah. Parah kalian tuh. Saya tak tahu cakap apa benda lagi kat depan kamera ni. Maaf kalau percakapan saya macam ni masih ya depan-depan kamera lah, baru pertama kali buat video tutorial begini lagi kayaknya. Okay guys, maaf ya kalau suara saya jelek macam bocah kecil. Okay. Bye bye, sama Cynthia. Jangan lupa subscribe and like.